kembali lagi bersama saya di channel Mr. Taos. Jadi perangkap tikus kita pada kali ini ialah ini perangkap dia. Nampak kah? Oke. Ini perangkap, begini bentuk dia. Spring dia di luar. Begini macam dia akan ikat ya. Oke. Cara pasang dia tekan saja gini. Oke. Gitu. Jadi kita buka dulu. Nah, ini spring dia bulat ini sama sambung sini di badan dia. Oke. Tadi kita pasang walik, sangkut di sebelah sini, ini dan sini. Oke, senang ya loin. Oke, begitu. Jadi cara pasang dia tekan aja gini. Oke. Hai. Jadi kalau itu tikus makan tumpan, tumpan kamu letak di sini. Nah, terus dia terjepit. Oke. Oke, tumpan letak di sini. Oke, kita buka dulu. Ini kita beli buka. Oke, ini ada sebuah sausage. Ambil kecil aja. Oke, kita pasang. Kita letak umpan di sini, tempat yang kena sediakan. Oke, baru kita tutup. Lepas itu kita pasang balik yang tadi. Jadi ini perangkap, kita akan coba. Oke, kita akan coba di hutan. Oke. Wih, saya rasa dia cuma boleh kasih mati tikus-tikus yang kecil lah. Kalau bapak tikusnya tidak ada boleh kasih mati. Oke. Jadi ini perangkap yang jenis ini kita akan coba. Oke, jom, let's go. Oke, ini ada sebuah anjing. Dia ikut ya. Oke, jom kita pasang. Kita pasang di kawasan sini timbunan kayu, sebab di sini kawasan yang lembab, sebab tertutup dari matahari di bawah dia. Jadi sinilah tuh celurut tempat tinggal. Jadi kita pasang ini perangkap di kawasan sini. Oke, kita pasang dia di sini lah. Pasang dia di sini. Oke, nampaklah. Kita pasang dia di situ. Jadi kita tunggu sama-sama besok, adakah ini berhasil atau tidak? Oke. Perangkap hilang. Baik, kita pasang perangkap di sini kan, tapi dia tidak sudah sini. Kita pasang cari dulu lah. Yap. Guys, sudah saya cari di rata-rata tempat tidak. Jadi mungkin hilang lagi perangkap sekarang ini. Mungkin itu perangkap terbawa oleh tikus. Mungkin kamu dia terjepit terus dia lari, mungkin besar ke situ. Cari-cari di situ kawasan-kawasan ini beda. Oke, jadi itu sudah untuk video kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Oke, bye-bye.